Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Dituduh sengaja menggunakan simpati rakyat Palestin demi konten, penyanyi terkemuka Datu Sri Siti Nurhaliza menjelaskan dirinya tiada niat buruk dan jujur terkesan dengan apa yang sedang berlaku pada saudara Islam di sana. Berdasarkan kenyataan Siti, dirinya ikhlas meluahkan rasa bimbang dan sedih terhadap kesengsaraan kanak-kanak di Palestin dan enggan mengambil pusing terhadap pendapat orang lain yang menuduhnya. Hanya Allah yang tahu tentang perasaan sebenar saya. Kalau dulu mungkin saya tak terasa sangat, tapi memandangkan saya memang dah terlibat dalam suasana ini dan saya memang dah ada keluarga, anak-anak yang belajar di sekolah Afwa, itu dah macam keluarga saya sendiri. Saya memang terkesan juga mungkin untuk orang yang tidak kena mengena mereka tak terdetik atau terasa pun, tapi untuk saya benda ini simpan dalam kepala saya. Setiap hari saya tertanya-tanya tentang keadaan kanak-kanak di sana, sama ada selamat ataupun tidak. Selain itu, penyanyi ini juga memberitahu sebagai ibu dirinya mudah tersentuh apabila melihat kanak-kanak serta orang awam dianiaya secara kejam oleh rejim Zionis. Katanya bila melihat mangsa-mangsa tersebut, dirinya teringat pada anak-anaknya. Kita dapat lihat anak-anak kecil dan wanita-wanita kebanyakannya menjadi mangsa. Saya tak mampu lihat sebab saya seorang ibu dan saya mempunyai anak. Bila saya tengok budak kecil jadi mangsa, saya teringat Afwa dan Afia. Terdahulu Siti Nurhaliza tak dapat menahan sebak apabila mengenang nasib-nasib rakyat Palestin ketika sedang membuat live di media sosial. Namun begitu, segelintir pihak menuduh kesedihan itu hanya dibuat-buat untuk meraih perhatian ramai.